Assalamualaikum. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Cikgu, minta maaf sangat-sangat cikgu. Saya terlewat pula masuk kelas hari ini, cikgu. Mira, ya? Ya, yes, betul, cikgu. Tak. Sebenarnya Mira tak lewat pun. Saya datang terlalu awal. Oh, ya, hari cikgu. Ini macam rasa macam gembira sangat-sangat. Oh. Nak berkongsi ilmu sebenarnya. Itu yang kata tak apa, jangan risau. Okay. Saya berterima kasihlah dapat juga bertemu untuk kita bersama pada hari ini, insyaAllah. Cikgu, maksudnya saya tak terlewatlah, cikgu. Tidak. Saya dah risau. Tanya, sentiasa saya menempati masa. Baik. Memang terbaik. Okey, cikgu. Kalau macam tu, cikgu, saya pun sangat-sangat teruja dan tak sabar nak masuk kelas cikgu pada hari ini. Okay, jom, cikgu. Kita masuk ke kelas cikgu. Kita belajar. Okey, jom. Jom, cikgu. Okey, Alhamdulillah. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid tahap 2. Apa khabar? Anda sekarang sedang menonton slot tahap 2 bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda hari ini selama 1 jam untuk kita belajar satu mata pelajaran yang sangat menarik, iaitu matematik dengan tajuknya, tajuk dia panjang sikit, iaitu perkaitan dalam masa. Masa. Ada apa dengan masa, ya? Kalau nak tahu siapakah guru kita pada hari ini, wah, nampak sangat segar bertanjak. Nak tahu siapakah beliau? Ayuh kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Cikgu Zuraidi. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, ya, Mira, cikgu? Alhamdulillah, sihat sangat. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, cikgu. Selamat datang ke kelas kita pada hari ini, cikgu. Hari ini cikgu nak mengajarkan matematik. Betul. Betul, cikgu, ya? Betul. Tapi sebelum tu, cikgu, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, baik. Silakan, cikgu. Sama. Betul, ini SOP kena ikuti. Ya, betul. Dan juga saya, terutama sekali kepada murid-murid yang mungkin bakal masuk ke sekolah tidak lama lagi. Betul. Ingat adik-adik untuk kekal patuh kepada SOP. Betul, cikgu, ya? Betul. Bawa sentiasa sanitasi tangan di mana saja anda berada. Baik, bersama dengan Mira, cikgu Zuraidi. Cikgu, ya, boleh cikgu perkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih, Mira. Salam perkenalan. Saya Cikgu Muhammad Zuraidi bin Komari. Bertugas di Sekolah Kebangsaan Bukit Kemuning 2, Shah Alam. Sebelum ni saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya dan juga Sekolah Kebangsaan Pulau Indah. Itu dia pengalaman saya dalam dunia pendidikan ini, lebih atau kurang dalam 19 tahun. Wah, 19 tahun, cikgu. Jadi itulah peluang kita dapat berkongsi hari ini. Yeah. InsyaAllah. 19 tahun, berkaitan dalam masa. Dengan masa, cikgu, 19 tahun itu agak-agak berapa dekat 19 tahun. Tapi nanti, kita belajar nanti dengan cikgu. Boleh. Saya tanya cikgu terlebih dahulu, cikgu. Kenapa cikgu pakai hari ini lengkap, bertanjak, bersampin, ibarat pendekar Melayu terdahulu? Nak saya bersilat ke? Boleh, cikgu. Buka bunga. Alhamdulillah. Ini sebenarnya untuk nak tahu kenapa saya berpakaian lengkap begini. Pastinya nanti kita akan tunggu sampai di akhir siaran. Jangan ke mana-mana. Tunggu di akhir siaran kita nanti. Ada sesuatu surprise ataupun kejutan betul, dari cikgu Zuraidi. Betul, betul. Nah, cikgu, pada kelas kita pada hari ini, bukan hanya ada Mira seorang sahaja, cikgu. Ada juga, kita pun ada 6 orang murid dari 3 buah sekolah yang berbeza. Di manakah mereka? Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Hai. Wah, cerianya masing-masing. Comel sangat semua. Berpakaian kemas. Sangat ceria, betul, cikgu. Betul, ya? Betul. Sangat baik. Ceria. Cikgu, kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, cikgu. Boleh, silakan. Okay. Kita ada Adam Darwish. Assalamualaikum, Adam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adam Darwish bin Kamal Nazirul. Boleh panggil saya Adam. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bukit Kemuning 2. Wah, okey. Terima kasih, Adam. Seterusnya, kita ada dari sekolah yang sama juga. Betul. Iaitu Muhammad Hanif Farhan. Assalamualaikum, Hanif. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hanif Farhan bin Muhammad Zainal. Boleh panggil saya Farhan. Saya dari Sekolah SK Bukit Kemuning 2. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Muhammad Afiq.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Cikgu Zuraidi, hai Kak Mira. Nama saya Muhammad Afi Akhini di Bukani. Boleh panggil Afi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bukit Kemuning 2. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan nah, kawan ini juga sama sekolah iaitu Irdina Nasuha. Hai Irdina. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Kak Mira, Cikgu Zuraidi. Nama saya Irdina Nasuha binti Muhammad Alauddin. Boleh panggil saya Irdina. Salam perkenalan semua. Salam perkenalan. Baik, kawan saya seterusnya Cikgu dari SK Desa Pandan. Assalamualaikum. Hai. Ryan. Nama saya Ryan Hakim Mimbi Izzuddin. Boleh panggil saya Ryan. Saya dari Sekolah SK Desa Pandan. Wah, okey. Dan seterusnya murid kita jauh, Cikgu. Ya, dari betul. Sarawak. Betul, Alhamdulillah. Ha, kita ada Raihana. Hai, Raihana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, Cikgu Zuraidi. Hai, Kak Mira. Nama saya Raihana binti Razif. Boleh panggil Raihana. Saya dari SK Agama Majlis Islam Sarawak Bintulu. Alhamdulillah, jauh. Jauhnya kawan saya hari ini, Cikgu. Tapi terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Cikgu-cikgu, hari ini kan Cikgu, kita nak belajar mata pelajaran matematik. Apa objektif pembelajaran pada hari ini, Cikgu? Ya, betul. Kalau kita lihat bersama di sini, kalau kita perhatikan pada slide yang saya akan kongsikan pada hari ini, kalau kita lihat tentang standard pembelajaran, ini sangat penting untuk anak-anak murid kita melihat tentang skop penekanan kita pada hari ini. Yang pertama sekali yang saya nak fokuskan pada hari ini iaitu menyatakan perkaitan antara alaf, abad, dekad dan tahun. Ini penting ya, sebab bukan sahaja pembelajaran ini untuk kita belajar di sekolah, malah untuk kehidupan seharian kita. Betul? Bila kita nanti kembali ke kehidupan seharian, kita akan menggunakan segala term tentang apa yang kita belajar di sekolah. Yang kedua yang kita nak highlightkan pada hari ini, yang kita nak fokuskan adalah kita nak menukar, kita nak menukar unit masa, melibatkan antaranya yang pertama sekali jam dan hari. Yang keduanya adalah hari dan minggu. Yang ketiganya berkaitan bulan dan tahun. Dan yang keempat adalah tahun, dekad dan abad. Jadi ini adalah fokus kita pada hari ini supaya murid-murid kita melibatkan tahap dua akan menguasai daripada bersudut asas hinggalah mereka ini menguasai sepenuhnya sebelum pergi kepada operasi. Jadi mereka mesti mengenal, mesti tahu menukar dan tahu bagaimana untuk menggunakan setiap apa yang kita pelajari pada hari ini. Wah. Itu dia yang kita akan kongsikan insya-Allah. Banyak tu cikgu. Betul. Kita ada abad, dekad, alaf, tahun. Banyak yang sama-sama kita nak belajar pada hari ini. Jadi kalau macam tu cikgu, kita biarkan murid-murid di rumah dan juga kawan-kawan saya di Google Meet bersedia terlebih dahulu. Saya pun nak lengkapkan diri saya dengan persediaan cikgu. InsyaAllah. Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu. Betul. Terima kasih. Okay, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Apa itu tahun lompat? Tahun lompat atau leap year adalah tahun yang mempunyai 29 hari pada bulan Februari berbanding hanya 28 hari pada kebiasaannya, dan ia berlaku setiap 4 tahun sekali. Maka, bilangan hari pada tahun lompat adalah 366 hari berbanding 365 hari pada tahun biasa. Baik kawan-kawan, kembali kita dalam slot 2 di mana hari ini kita nak belajar mata pelajaran matematik bersama dengan Cikgu Zuraidi dalam tajuk kita perkaitan dalam masa. Betul. Okey, cikgu-cikgu, saya dah bersedia, kawan-kawan di rumah dan juga kawan-kawan saya di Google Meet pun dah bersedia juga cikgu. Betul. Jadi apa yang cikgu nak terangkan kepada kami dalam segmen ini? Baik Mira, jadi kita akan teruskan pada sesi kita seterusnya yang mana kita akan berkongsi bagaimana kita nak melibatkan perkaitan dalam masa, khususnya melibatkan alaf, abad, kemudian kita fokus kepada tahun, dekad dan juga tahun. Ini adalah pengenalan asas yang mana bermula daripada tahun 4, murid-murid didedahkan secara asas. Jadi mereka perlu tahu bagaimana nak menukar unit ini terlebih dahulu sebelum mereka pergi kepada soalan-soalan yang berkait tentang pertukaran unit tersebut. Baik, kalau kita lihat di sini, dia melibatkan yang saya nak fokuskan sekarang ini adalah berkenaan dengan alaf. Kalau kita lihat tentang alaf ni, sebenarnya murid tahun 4 dia mula belajar pada tahun
pada tahun lepas dah mula belajar tentang alaf. Yang pastinya alaf ini lebih dikenali ketika mereka tahun 6 ataupun tahun 5. Mm-hmm. Tetapi sekarang lebih awal mereka lebih mengetahui. Baik, kalau kita lihat di sini, satu dekad yang kita sedia maklum, satu dekad bersamaan sama juga dengan berapa tahun? 10 tahun. Okey, saya tanyalah Mira ni. Okay. Tu dia special soalan dia. Kalaulah umur Mira 20 tahun. Okey, cikgu. Bersamaan dengan berapa dekad? Kalau umur Mira 20 tahun bersamaan dengan 2 dekad, cikgu. Alhamdulillah, bagus. Itu satu jawapan yang sangat bagus tu. Tepat, boleh dapat A tu. Wow, okey. Okey, baik. Ini asas. Kemudian seterusnya yang keduanya, kita akan fokus kepada abad. Kalau abad ini satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Betul. Jadi di sini yang mana murid-murid kena tahu dahulu bagaimana nak menukar, termasuk dengan murid-murid di rumah dan juga murid-murid yang bersama dengan saya secara Google Meet. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ianya memberi impak sebelum kita meneruskan kepada perkongsian seterusnya. Baik, yang ketiganya kita akan fokuskan kepada alaf. Satu alaf bersamaan dengan 1,000 tahun. Jadi di sinilah kalau saya nak nyanyikan lagu, saya takut nanti tak boleh pula nak mendengarnya. Tak sedap benar suara saya ni. Boleh je cikgu kalau nak bagi sikit. Sebab ada lagu tu tu. Tapi tak apa, cukuplah tu. Sekadar pengenalan saja. Okay. Jadi di sini kalau kita nak lihat bagaimana perkaitan antara pertukaran unit ini kepada soalan-soalan yang kita diajukan dalam persoalan dalam buku teks, dalam buku latihan dan sebagainya dan dikongsikan oleh guru-guru di sekolah, kita juga memfokuskan kepada bagaimana kita nak menggunakannya. Kena tahulah macam mana kita nak tukarkan pula daripada dekad kepada tahun bagaimana. Jadi kalau kita nak tukar dekad kepada tahun, kita darabkan dengan 10. Bagaimana kalau kita nak tukar tahun kepada dekad? Kita bahagi dengan 10. Okay. Jadi ini asas. Jangan murid-murid tak tahu. Kepada mereka tahun 3 juga, ini satu pendedahan. Usulnya kepada anak-anak murid kita yang sekarang berada di rumah, sekarang PDPR. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua kerana berjaya menghadiri PDPR secara dalam talian dan juga luar talian. Yeah. Dan juga ada juga offside, ada juga mereka yang di luar daripada kawasan dan sebagainya. Baik, kemudian bagaimana pula kita nak tahu pertukaran daripada abad kepada tahun? Ini juga satu daripada kita kena tahu sebagai salah satu tips kepada murid-murid kita, mesti kita darabkan dengan 100. Kepada murid-murid saya yang bersama juga di studio ini di dalam Google Meet, ini antara pertukaran dia dan juga di rumah. Dan kita bahagikan 100 kalau kita nak tukar tahun kepada abad. Nampak agak mudah, tetapi sebenarnya kalau kita tak menguasai asas ini, saya percaya dan saya yakin murid-murid takkan mampu menjawab soalan yang melibatkan pertukaran yang lebih besar, kemudian yang keduanya melibatkan operasi. Itu Mira penting tu. Okey. Asas ni perlu penting. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga yang saya nak fokuskan juga adalah berkaitan pertukaran ni adalah alaf kepada tahun. Bagaimana caranya? Seperti mana yang asas tadi kita fokuskan, satu alaf bersamaan dengan 1,000 tahun. 1,000 tahun. Jadi kat sini kita tengok kalau kita nak tukar kepada tahun tahun kepada alaf, kita bahagi dengan 1,000. Okey. Dah kuasai asas semua? Okey, dah okay. Dapat dah. Dah dapat faham dah cikgu operasinya. Okey, baik. Bila dah faham, jom kita seterusnya. Ini kaedah kotak 4. Kadang-kadang ada murid-murid kita yang mungkin tak biasa untuk mengingat. Kita boleh gunakan salah satu kaedah. Sebenarnya kaedah banyak. Dalam pertukaran masa ni sebenarnya banyak sangat-sangat. Dia punya kaedah yang mana guru-guru di sekolah yang mengajar dengan kaedah mengikut kreativiti mereka. Hebat dia sekarang guru-guru. Betul. Sebab mereka berkongsi di ruangan macam-macam platform sebenarnya. Betul. Dan selain daripada YouTube sekarang ni dengan TikToknya, dengan media sosial yang macam-macam. Betul. Jadi inilah satu kreativiti yang kita raikan. Penting sebabnya anak-anak murid kita ni kan, kalau kita dulu kalau kita ikut mereka di Instagram, kita sekarang ni bekerja mereka ke TikTok pula. Kemudian bekerja pula. Kita mengikut peredaran itu. Itulah peredaran masa, cikgu. Betul. Bukan dalam masa. Kalau tak silap, Didik TV pun ada TikTok betul, sendiri. Kan? Betul, cikgu. Jangan lupa follow. Okey, baik. Okay. Jadi kat sini kalau kita lihat sama-sama, saya sebenarnya nak tanya ni. Baru saya nak tanya kan kepada murid kita. Tak apa, kita tengok macam mana kita nak meletakkannya. Baik. Kalau kita lihat di sini, apabila kita nak 6 dekad ni, kita ada 4 kolom. Kita ada 4 kolom. Tahun, dekad, abad dan juga alaf. Jadi kita letakkan kalau 4 dekad, letak di nombor itu di dekad. Kemudian yang tidak ada di tahun itu kita letakkan sifar. Jadi 4 dekad bersamaan dengan 40 tahun. Okey, baik. Saya nak tanya anak-anak murid saya di rumah dan juga di studio secara Google Meet. Baik. Kita tengok soalan yang kedua. Siapa nak cuba? Okay. Tu dia. Kat sini siapa yang menjawab
ramai dah angkat tangan cikgu. Soalan tak dapat lagi. Boleh dapat lagi. Oh, dah ada dah. Okey, tak apa, dah sikit. Jadi kalau siapa nak menjawab ni, saya nak bagi ruang. Sebenarnya saya nak bagi semua menjawab. Saya nak awak semua, anak-anak semua bersedia dan letakkan jawapan di plakad masing-masing ataupun di kertas. Tolong tuliskan jawapan awak. Saya nak tengok apa jawapan awak sekarang ni. Kemudian tolong paparkan. Kita tengok siapa yang berjawab dengan baik. Kita nak tengok, sebab ini adalah satu daripada asas. Jadi kalau mereka menguasai dengan baik, kita boleh bagi markah pada mereka. Apa kata kita letakkan markah selepas ni? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Jadi siapa dah dapat jawab, tolong tunjukkan playcard tersebut ataupun... Okey, satu, dua... Okey, kita tengok Ryan, 72 tahun. 72 tahun untuk Raihana. Okey, Irdina ada. Okey, Adam dah 72. Okey, ni. Oh, sebenarnya kita tak ada sebut tadi, ya? Irdina pun 72. Okey, bagus. Hanif Farhan, Farhan, Afiq. Tu dia pakai whiteboard besar. Masing-masing sama. Okey, jawapan betul. Jadi sekarang ni, mari kita sama-sama letakkan poin mereka, mulakan dengan 300 poin atau markah. Okay, cikgu. Kita letakkan di sana. Saya minta Mira bantu saya. Boleh, cikgu. Jadi tahniah kepada semua. Okey, dapat juga jawapan yang betul. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, cikgu, cikgu. Satu ni mewakili 100 kan, cikgu? Betul. Satu tu 100. Maknanya ada 3 magnet tersebut untuk mewakili 300 markah. Baik, saya tampak kat semua, ya, cikgu, saya. Ya, saya terima kasih. Okay, alhamdulillah tu. Itu dia markah pertama, ya. So itu satu percayaan pertama. Okey, kepada anak-anak murid kita di rumah, boleh jawab bersama. Kita tengok bagaimana awak menguasai asas ini. Baik, jom kita teruskan kepada soalan kedua. Bersedia? Ya, boleh, saya. Boleh, okey, cikgu. Silakan, cikgu. Tak apa, kita bagi peluang. Itu dia. Terima kasih. Tapi cikgu boleh teruskan, cikgu. Nak saya bantu ke? Tak apa, cikgu. Saya boleh, cikgu. Sebab saya pun nak markah juga. Okey, baik. Jadi sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Saya percaya anak-anak dah bersedia. Tadi kita dah tukarkan. Okey, bersedia dengan jawapan masing-masing dan tunjukkan. Kita tengok. Okey, soalan tersebut semua dapat, ya? Alhamdulillah. Kita tengok macam mana mereka menguasai. Okey, bagus. Edina dah memberikan jawapan yang pertama. Kemudian diikuti Raihana, Tania. Kemudian kita tengok siapa lagi yang kedua. Okey, Afiq, Raya, Tania. Okey, kita tengok. Adam dan juga Farhan. Tania, betul. Jawapan kamu semua betul. 500 tahun. Wah, okay. Berapa cikgu nak bagi kepada mereka? Yang ini saya nak letakkan 100 dulu. 100. Okey, baik. Terima kasih. Tengok pelbagai warna, kan? Semua dapat 100. Ini, cikgu? Ceria nampaknya warna-warna dia, ya? Okey, baik. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada anak-anak murid ini. Kita teruskan kepada pertukaran ini. Maksudnya mereka dapat menguasai secara asas kat sini. Kita nak begitu. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Mari, dua abad, empat tahun bersamaan berapa tahun? Okey, kita tengok macam mana asas mereka meletakkan. Ini asas, tak apa. Ini latihan. Mereka akan meletakkan... jawapan mereka berpandukan soalan yang kita kongsikan. Wow, terima kasih. Semua dapat markah yang sama. Dapat, cikgu. Semua sekarang dah dapat 400 markah. Betul, setiap orang. Alhamdulillah. So, maknanya mereka menguasai. Oh, tu dia. Okey. Alhamdulillah. Bagus, tahniah. Semua mendapat jawapan yang betul. Tahniah Irdina, Adam, Ryan, Raihana, Afiq dan juga Farhan. Tahniah saya ucapkan. Hebat, ya. Baik, okey. Jadi sekarang ni jawapan kita 200. Kita letakkan di sini. Jawapannya 204 tahun. Tahniah saya ucapkan. Jom kita pergi kepada soalan seterusnya. Dah bersedia ke? Anak-anak murid cikgu di rumah? Kita akan lagi soalan lagi. Ada empat. Ada empat. Ada tiga soalan lagi. Baik, kita teruskan kepada soalan ini. Okey, bersedia semua? Jawapan anda? Okey, siapa yang dulu berikan jawapan yang betul dan tepat? Kita bagi markah, Mira. Lebih. Okey, kita tengok. Okey, boleh, cikgu. Okey. Raihana memberi jawapan yang pertama. Oh, kedirikan Irdina. Okey, Raihana dapat dua button. Raihana dapat dua. Yang lain dapat satu. Okey, sebab Raihana beri jawapan yang awal. Tanya. Okey. Baik, tu dia. Penuh ke kita punya tu ruang, kan? Masih cikgu, ada masih ruang. Ada ruang lagi, cikgu. Soalan seterusnya, cikgu. Okey, baik, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Tanya. Okey, terima kasih tanya kepada semua yang telah berjaya menjawab. Kita pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya ini adalah jawapan yang kita berikan selepas mereka menjawab sebentar tadi. Okey, jom kita teruskan kepada soalan seterusnya. 4025 tahun bersamaan dengan berapa tahun? Okey, soalan ni saya nak cuba jugalah, cikgu. Saya nak cuba kira juga. Okey. 4025 tahun. Macam mana jawapan tu, Mira? Okey. Saya nak cuba tulis. Boleh, cikgu? Boleh. Tak ada masalah. 4000 bersamaan dengan 4000. Betul. Okey. 4000.
Okey, ah, tu dia. 4.025. Ini jawapan saya. Alhamdulillah. Kerana markah yang begitu tinggi yang telah ditunjukkan oleh Mira mendapat markah dan juga jawapan yang tepat, kita akan beri markah yang lebih pada mereka ni. Wah. Kita tambah lagi 2. 200. 200 lagi. Okey, baik. Wah. Lepas ini saya nak awak jumlahkan semula semua markah lepas tamat daripada soalan ini. Tahniah diucapkan. Okey, kita teruskan kepada soalan terakhir. Ini dia. Hebat ya anak-anak murid kita. Saya percaya di rumah juga begitu. Teruskan, sediakan kertas dan juga pensel atau pen. Kita jawab bersama-sama. Okey, baik. Boleh. Soalan seterusnya. 45 tahun, berapa dekad dan tahun? 45 tahun berapa dekad dia? Okey, Raihana ke belakang sedikit. Okey, baik. Alhamdulillah bagus. Okey, nampaknya Raihana sekali lagi meneruskan. Okey, kita tambahkan untuk kesemuanya adalah 2 setiap 200. 200. Okey, baik. Okay, jadi cikgu, apabila kita tamat saja perkongsian ini, saya nak semua murid-murid kita mengira markah mereka. Okey, saya letak. Tulis markah awak semua ya, kira yang mari kita dah dapat tersebut. Dapat lihat tak pada skrin? Pada anak murid cikgu. Wah, boleh tak? Dapat cikgu, dapat cikgu. Setiap satu adalah mewakili 100. Secara daripada nilai murninya ada belak, mesti jujur dalam menentukan jawab markah yang telah diberikan oleh kakak Mira sebentar tadi. Okey, kita kira sama-samalah cikgu. Okey. Kita pada untuk akhir boleh. Okey, alhamdulillah. Okay, kita tunjuk Ryan Ryan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cikgu. 900. 900 untuk Ryan. Ryan, tanya kepada Ryan. Tanya. Okey, tanya. Seterusnya kita pergi pada Afiq. Afiq ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cikgu. 900 untuk Afiq. Bagaimana tanya pula Adam? Adam ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, 9. Tahniah kepada Adam, 900 juga. Diikuti seterusnya Farhan. Farhan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. Okey, Farhan ada 10 markah. Tahniah diucapkan. 1000. 1000 markah, minta maaf. Ada 10 button. Okey, seru Irina. Irina, okey, kita tengok berjaya tak? Irina potong kan? Okey, Irina. Tengok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1000 markah. Dan juga Raihana yang terakhir. Raihana yang terakhir kita ada 100. Kita kira 100 cikgu. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Okey, Raihana, tanya Raihana kerana mendahului markah yang lain. Tak apa. Bukanlah kita anak-anak yang lain tu tidak begitu bagus. Tidak, tidak. Sebenarnya kita nak memberi satu persaingan sihat supaya murid-murid kita ini sentiasa memberi cabaran. Betul. Selepas ini kita akan teruskan kepada sesi seterusnya dan juga persoalan-persoalan yang lebih banyak lagi. Betul. Okey, dan kepada semua, sama-sama kita kumpulkan markah. Kita nak sama-sama kejar ni cikgu. Betul. Kita nak saya ada hadiah untuk mereka. Wah, ada hadiah lagi. Jadi kawan-kawan di rumah dan juga di Google Meet, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di slot tahap 2. Didik TV KPM. Tahukah anda, bumi mengelilingi matahari mengambil masa 8,766 jam atau bersamaan 365 hari 6 jam. Setiap 6 jam daripada 4 tahun dikumpulkan untuk menjadikannya 1 hari. 6 jam darab 4 kali sama dengan 24 jam dan 24 jam sama dengan 1 hari. Dan satu hari itu diletakkan pada tahun lompat, iaitu pada 29 Februari. Dan kerana itu, wujudnya tahun lompat untuk setiap 4 tahun. Relaku menunggumu 1000 tahun lama lagi. Dah rasa macam bersama dengan selebriti terkenal. Tak ada lah, cikgu. Sedap betul menyanyinya. Kalau saya menyanyi, saya percaya semua orang akan menangis.
Terima kasih. Adalah cikgu. Okey. Sebab saya nyanyi lagu tu sebab ada 1000 tahun di situ. Betul. Ha. Ada kaitan kan? Ada kaitan. Semestinya. Dalam perkaitan masa kita ni cikgu. Okey cikgu, di segmen yang ketiga ni cikgu. Tadi cikgu kata ada banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik yang cikgu dah sediakan untuk murid-murid di rumah dan di Google Meet. Apa tu cikgu? Betul. Kita ada soalan-soalan yang melibatkan cabutan sampul cepu emas. Dia mengumpul markah yang besar. Oh gitu. Okay. Kalau situ, kalau tengok situ ada berapa markah kat situ? Okey, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mewakili 100 satunya. Betul. Jadi ada 500 lah, cikgu. 500. Jadi di sini masing-masing perlu bersaing secara sihat dan sentiasa aktif supaya dapat memberikan jawapan yang tepat, pantas dan betul. Betul. Itu okay, kita cikgu akan pastikan. Ya. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan untuk yang ini. Dia lebih agak-agak luas tajuk ini sebab dia banyak kaitannya antara satu unit dengan satu unit yang berbeza. Kalau kita lihat di sini, menggunakan unit jam dan hari. Kemudian diikuti pula dengan hari dan minggu. Dan diikuti pula, kita lihat kepada bulan dan tahun, dan tahun, dekad dan juga abad. Jadi di sini rangkuman daripada menukar unit ini pastinya satu cabaran buat murid-murid kita. Baik, kita akan teruskan. Saya akan memberikan beberapa contoh supaya murid-murid dapat pendedahan bagaimana menukarnya unit dan sebagainya. Tapi saya percaya sebab murid-murid kita didedahkan dengan pelbagai teknik yang mudah oleh guru-guru di sekolah. So, tahniah cikgu ucapkan kepada rakan-rakan guru di seluruh negara yang telah melakukan yang terbaik. Betul. Demi memastikan kemajuan murid menjadi satu impak yang kita sentiasa fokus untuk anak-anak murid kita akan terus cemerlang untuk hari ini, untuk dalam perjalanan dan juga masa depan. Okey, baik, jom kita teruskan. Inovasi guru itu cikgu, Betul. Okay, inovasi cikgu yang sangat-sangat bagus. Tahniah saya ucapkan kepada guru-guru yang telah mencipta banyak bahan-bahan inovasi yang luar biasa. Okey. Okey, baik. Jadi kat sini sebagai asasnya, kita nak tengok bagaimana mereka menjawab di rumah. Kita nak tengok sepantas yang mungkin dengan jawapan yang tepat. Saya percaya anak-anak ini tahu bagaimana menulisnya. Cikgu akan menyebut dan pastikan masing-masing ambil cakna supaya kita tak terlepas maklumat yang cikgu nak berikan. Ya, okey, baik. Fokus, fokus semua. Fokus. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama, kita akan fokus kepada jawab soalan ini. Oh, terkeluar. Alamak, ini contoh. Terampak jawapan. Contoh. Okay. Satu minit bersamaan dengan 60 saat. Cikgu akan tujukan. Okey, satu jam berapa minit? Mereka kena bersedia dengan cepat dan pantas dan memberikan jawapan. Okey, baik. Okay. Cikgu akan berikan 5 soalan. Oh, 5 soalan. Jadi, kamu kena jawab dengan cepat dan pantas. 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ada 5 soalan. Okey, baik. Cikgu akan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soalan. Bersedia semua, ya? Bersedia, okay, cikgu. Satu soalan pertama dah lepas. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Satu jam bersamaan berapa minit? Satu jam berapa minit, kawan-kawan? Satu jam. Okey, yang di rumah bagaimana? Okey, baik. Okey, tanya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang kedua, tanya 60 minit. Seterusnya kita nak tengok kepantasan menjawab. Satu hari bersamaan berapa jam? Satu hari berapa jam? Satu hari. Okey, kita lihat anak-anak ni semakin cepat masing-masing. Wow. Sebab ini adalah pengetahuan yang mereka kena kuasai. Sebab kadang-kadang mereka terlupa tentang asas ini. Kadang-kadang sebab terlalu melihat kepada yang susah sehingga yang mudah mereka lupakan. Yeah. Ini sebenarnya. Jadi kita lihat bersama. Tahniah, kita teruskan kepada seterusnya. Satu minggu bersamaan berapa hari? Okey, terus cepat-cepat. Satu minggu berapa hari? Kawan-kawan di Google Meet nampak laju, cikgu. Betul. Itu juga di rumah. Yeah. Saya percaya anak-anak murid juga di rumah. Okey, tahniah, saya nampak semua cepat meletakkan jawapan mereka dengan pantas. Bagaimana pula dengan satu bulan berapa satu bulan berapa minggu? Okey, nampak mereka sangat meletak dan saya lihat mereka meletakkan unit di belakang. Contohnya, satu minggu 7 hari. Bagus. Ini adalah satu kita perlukan dalam kita menulis jawapan yang tepat supaya kita tahu apa sebenarnya yang kita nak nyatakan. Yeah. Yang tepat. Okey, insya-Allah. Okay. Baik, saya masih teriang lagi lagu tadi yang dinyanyikan. Okey, jadi kita teruskan. Bagaimana pula jawapan untuk satu bulan tadi 4 minggu. Bagaimana dengan 1 tahun? Berapa bulan? 1 tahun ada berapa bulan? Kita ada. Wow, pantasnya mereka menulis jawapan, cikgu. Okey, baik. Okey, dah jawapannya pun. Okey, tanya. Okey, baik. Saya nak tanya cepu emas ni pada Mira pula. Okey, silakan cikgu. Okey, baik. Takut pula saya. Okey, cikgu. Apa soalan cikgu? Kemerdekaan negara kita. Okey. Bulan berapa?
Bulan berapa kawan-kawan kita merdeka? Hari kebangsaan kita ataupun bulan kebangsaan kita jatuh pada bulan 8. Alhamdulillah. Bulan 8 tu bulan apa ya? Dalam kita selalu sebut bulan Ogos. Bagus. Itu dia sebenarnya, sebab kita kena lihat juga daripada segi sebab sebutan tentang ni kadang-kadang murid-murid kita dah lupa. Satu ketika bila kita tengok eksperimen sosial, eksperimen di luar, bila kita tanya 31 Ogos tu apa yang berlaku? Cuti umum. Itu yang kita dengar tau. Kita dengar je. Kita rasa kenapa itulah jawapan yang mereka sebut. Sedangkan kita kena raikan hari tersebut adalah hari bersejarah. Betul. Itu sebenarnya. Tapi itu sebab kita akan nanti di hujung nanti kenapa saya berpakaian begini. Okey. Cikgu teaser sekejap. Cikgu. Okey. Jadi kita bersedia semua anak-anak murid cikgu? Okey. Jom kita teruskan kepada soalan uji minda yang kita ada 1, 2, 3, 4, 5 soalan. Bersedia dengan cepat dan pantas. Kita nak tengok kemampuan awak menguasai asas yang mana kita selalu ingat dan kadang-kadang kita lupa. Baik. Mari cikgu. Satu tahun berapa hari? Satu tahun berapa hari? Okey, saya tahu cikgu. Mereka pun tulis saja pemirsa. Ini yang tahun-tahun biasa ya, tahun biasa. Okey. Wow. Okey, mereka dengan cepat dapat tahu. Tu dia. Ini semua pengetahuan sedia ada mereka. Bagus, tanya. 365 hari. Bagaimana dengan satu tahun lompat? Tu dia. Kepada mereka yang lahir pada tahun lompat, 4 tahun sekali meraihkan hari lahir mereka. Kesian kan? Kesian cikgu. Tapi cikgu, untung mereka mudalah. Masih muda. Masih mudalah. Okey, baik, tanya. Okey, alhamdulillah. Ini anak-anak tulisan tu cantik . Saya nak ingatkan juga dalam kita menulis kan, sebab salah satu daripada teknik kita menjawab, menulis itu adalah satu latihan yang berterusan. Jadi kepada ibu bapa di rumah, biasakan anak-anak kita menulis. Sebab zaman sekarang anak-anak kita banyak gunakan chat semata-mata. Mereka hanya suka kepada gadget tanpa menulis. Betul. Sebab ini adalah satu penguasaan psikomotor kita. Kita nak mereka anak-anak ini aktif. Bagi peluang mereka menyalin. Menulis. Kadang-kadang tulisan, ya Allah, lebih teruk daripada cakayam. Allah Akbar. Maksudnya pegang pensel pun kena betul. Tahu juga cara. Teknik pun kena ada. Pastikan dibimbing seawal mungkin. Baik, kita teruskan. Okay. Soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Satu dekad bersamaan dengan berapa tahun? Satu dekad. Dah belajar tadi? Okey, cepat. Okey, faham. Cepat semua masing-masing. Ini mereka menulis. Kita dah nampak lihat tulisan masing-masing. Tapi cikgu, ada satu jawapan yang berbeza lah cikgu. Yang mana? Saya perhatikan. Oh ya, saya. Allahuakbar. Ni, Afiq. Satu dekad bersamaan dengan 100 tahun. Cikgu dah mengajar tadi 2 dekad, 200 tahun kah? Cikgu mengajar. Tak apa, Afiq. Mungkin itu. Sebab sebenarnya kita macam inilah. Satu proses belajar, pasti ada kesilapan. Betul. Sebab kita kena ingat, dalam proses hidup kita pun tak semuanya betul. Kadang-kadang ada silapnya. Tapi sebenarnya kita belajar daripada kesilapan untuk kita menjadi yang lebih baik di masa akan datang. Itu dia. Penuh kata-kata motivasi. Tak apa, Afiq. Jangan risau, Afiq. Kita teruskan. Kepada satu abad bersamaan dengan berapa tahun? Ini sebagai kita nak recall balik supaya anak-anak kita ingat apa yang kita belajar. Itu dia. Macam ada 1,000 ke tadi? Betul. Raihana. Itu dia. Satu abad bersamaan dengan mungkin dia tersilap 100 tahun. Okey, baik. Mungkin sebab tadi dia cepat sangat mungkin. Okey, tak apa. Ini satu pula. Sebab dia dah menulis banyak tadi kan. Sebab nak cepat, nak dapat beri yang terbaik. Okey, tahniah. Tak apa. Okey. Dan kita tengok semua. Kita tengok sini. Okey. Dan satu alam bersama 1,000 tahun. Okey. Jadi markah mereka keseluruhan. Okey, sebab tadi Afiq dengan Raihana ada satu salah. Okey, sekarang ni kita bagi semua. Raihana dengan ni terpaksa kita potong 100. Yang lain semua dapat 500 markah tambahan. Boleh cikgu, Raihana kita ambil 100. Betul. Tapi kita bagi 500 tadi kerana jawapan yang lainnya betul kan cikgu? Betul. Okey, baik. Itu dia, markah bertambah. Jangan risau Raihana. Dan juga Afiq, awak adalah antara murid saya yang terbaik. Jangan risau. Ini kadang-kadang kita ni nak cepat. Kadang-kadang benda tu pula mungkin daripada persiapan kita nak cepat kan? Pantas ni. Okey, tak apa. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan lepas ni dengan soalan-soalan yang pelbagai. Bersedia semua. Okey, sementara Kak Mira kita menyediakan susun jawapan ini, menyusun markah-markah ini penting ya, sebab markah-markah ini akan memberi pulangan kejayaan kita pada hari ini. Okey, hebat gitu. Hadiah akan sampai ke pintu rumah anda. Wah, hadiah apa tu? Hadiah apa? Tunggu, mungkin cikgu sendiri yang tolong hantar. Okey cikgu. Ke Sarawak saya. Okey, baik, kita akan teruskan kepada menukar masa jam dan hari. Okey, kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian dan juga anak-anak yang berada di rumah. Mari kita sama-sama untuk kita melihat bagaimana kita melihat daripada perkara ini. Seperti mana kita sedia maklum, satu hari kita dah tahu 24 jam. Jadi di sini kalau kita lihat soalan asas ini, kalau murid-murid dapat mencongak dengan baik, dia mencongak dengan secara spontan, dia dah mula, orang kata sel-sel mula berhubung. Jadi mereka dapat menjawab dengan baik. Okey, baik.
Ini sebagai satu jawapan. Sepertinya kita lihat hari kepada jam, dia darab dengan 24. Dan begitulah bila jam kepada hari dibahagi dengan 24. Ini asas. Saya percaya ada murid-murid yang boleh menjawab dengan baik. Okey, baik. Jadi di sini bila kita mendarabkan 3 dan 24 bersamaan, sambil-sambil cikgu memberikan soalan ini, boleh cuba. Boleh cuba. Di akhirnya, kita dapat jawapan yang sama. Okay. Di akhirnya kita dapat jawapan. Itu maknanya kita ada chemistry bersama. Yeah. Ah, gitu. Okey, baik. Okey, cikgu. Jadi 72 jam. Okey, semua dapat jawapan yang sama? Wow. Nampak, eh? So, maknanya pengetahuan sedia ada berdasarkan daripada aktiviti kita buat tadi. Ini sebenarnya kita kena ada kesinambungan antara aktiviti dan juga latihan yang kita buat. Ini penting sebab cikgu-cikgu di sekolah juga begitu. Mereka masihkan anak-anak murid kita mengasi asas kemudian boleh terus kepada soalan. Okay. Baik. Tahniah cikgu ucapkan. Tahniah Aydina, Ryan, Raihana, Afiq, Farhan dan juga Adam. Mereka-mereka ini juga dah lama tak bertemu kan. Secara gue gemitlah kalau ada PDPR bersama secara dalam talian. Okey, baik. Tapi jadi kita akan teruskan. Tapi fokusnya tetap ada cikgu kan? Ya, tetap betul. Fokus juga. Betul. Itu sebenarnya secara berterusan pada saya, PDPR ini juga memberi ruang pada guru-guru berkarya dengan pelbagai platform dan juga pelbagai kaedah. Dan saya suka sangat bila saya memantau cikgu-cikgu saya mengajar, mereka mengajar dengan sepenuh jiwa dan murid-murid juga mengikuti dengan sepenuh hati. Okey. Memang terbaik. Okey, baik. Jom kita teruskan. Okey, saya nak bagi soalan ni. 10 hari 21 jam. 10 hari 21 jam. Berapakah jumlahnya? Wih. Tapi cikgu sebelum kita tunjuk jawapan mereka, kita tanya juga kawan-kawan di rumah pun sama juga boleh juga tulislah jawapan masing-masing. Okey, baik cikgu. Kita bersama-sama supaya kita sama dapat buat latihan di samping kita melihat rakan-rakan kita menjawab. Wow, itu je mantas. Okey, ini adalah asas yang kita kuasai sebentar tadi Tahniah cikgu ucapkan. Kita tengok jawapan kita adakah sama dengan apa yang murid-murid kita berkongsi. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Saya akan tanya lepas ini. Okey, terima kasih Tahniah kepada semua. Saya akan pergi kepada soalan seterusnya. Okey, baik. Kita pergi soalan seterusnya. Baik. Soalan seterusnya. Okey, kita pergi penukar masa hari dan minggu. Menukar masa hari dan minggu. Baik. Jadi kita akan tengok kepada soalan ini sebab kita akan pergi kepada soalan sebab cikgu nak bagi soalan-soalan yang lain juga. Okey, jadi di sini kalau kita lihat di sini soalan 4 minggu bersamaan dengan 28 hari, betul Baik. Okey, jadi di sini murid-murid kita berjaya menjawab dengan baik kalau kita lihat daripada segi asas mereka kuasai. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, bagaimana dengan soalan ini? Okey, baik. Cikgu nak tanyalah. Nak tanyalah. Kalau bagaimana kita nak tanya Ryan lah dulu. Ryan. Ryan Hakimi, saya nak bertanya secara personal lah pula sekejap. Sekejap, ada masa sikit saya nak tanya Ryan. Ryan, bagaimana kita nak menukarkan 56 hari kepada minggu? Apa operasi yang perlu kita buat? Ya, Ryan? Kena bahagi dengan 7. Bahagi dengan 7. Kita tengok sama-sama bagaimana Ryan menjawab. Adakah ia berkaitan ataupun tidak? Adakah dia mampu menjawab dengan baik? Okay. Bagus. Tahniah kepada Ryan. Kita tambah lagi 200. 200 makam. Okey, tahniah. Itu asas. Bila dia kuasai, dia tahu dia tak ada masalah. Okey, tahniah Ryan. Kerana telah berjaya menjawabnya dengan baik. Okey, daripada segi apa pertanyaan yang kita ada sebentar tadi juga, itu adalah merupakan pentaksiran bilik darjah yang mana kita berterusan sebab dia cuma berbeza tahap penguasaan. Itu saja bezanya. Baik, jom kita akan teruskan kepada soalan seterusnya. Saya nak tanya pula kepada menukar bulan dan tahun. Okey, kat sini kalau kita tengok, saya nak tanya pula Raihana. Raihana, bagaimana kita nak mendapatkan jawapan yang tepat? Wah, okey. Jawapan Raihana, kita minta Raihana jawab sebentar nanti. Okay, boleh? Tak ada masalah. Raihana simpan dulu jawapan terlebih dahulu. Okay. Jadi, kita berhenti berat seketika, cikgu. Baik. Okey, kita kembali selepas ini supaya kawan-kawan yang lain pun boleh juga cari jawapan ini. Betul. Berapa ya 6 tahun, berapa bulan? Jadi, kita berhenti berat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Alaf ke-21 atau abad ke-21. Ringkasnya, kiraan abad adalah untuk 100 tahun. Oleh itu, jika sekarang tahun 2021, maka kita berada pada abad ke-21 mengikut tempoh masa dari 2001 hingga 2100. Kiraan alaf pula untuk 1000 tahun. Maka tahun 2021 dikira alaf ketiga, kiraan dari 2001 hingga 3000. Kiranya
kita sekarang berada pada abad ke-21 dan alaf ketiga. Baik, kembali kita dalam slide 2. Kita dah berada di segmen yang terakhir dah. Wah, banyaknya markah yang kawan-kawan dah berjaya kumpul, cikgu. Tapi tadi cikgu, sebelum kita berhenti berehat, ada lagi satu soalan yang cikgu tinggalkan kepada mereka di rumah dan juga murid-murid di Google Meet. Siapa tadi cikgu muridnya? Raihana, cikgu eh? Ya, tadi Raihana. Apakah jawapannya Raihana? Okey. Silakan Raihana. 72 bulan. 72 bulan. Bagaimana Raihana boleh dapat? Raihana, macam mana Raihana dapatkan jawapan tersebut? 6 tahun darab 12 bulan. Baik, alhamdulillah, tahniah. Itu adalah salah satu proses sedia maklum tentang tekniknya dan juga maklum tentang apa yang kita nak jawab. Okey, baik. Kita akan jawab kepada soalan penyelesaian soalan. Kita ada dua soalan. Jadi saya nak minta kepada Adam, Adam untuk menjawab soalan ini. Soalan yang pertama, Adam. Okey. Batu bersurat Terengganu telah berusia 715 tahun. Nyatakan usia batu bersurat itu dalam dekad dan tahun. Okey, Adam. Macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Silakan, Adam. Okey, dia buat dengan buat pengiraan, cikgu. Dan saya bukakan kepada semua anak-anak murid di rumah dan juga di studio. Dan boleh melihat bagaimana nak menyelesaikan soalan ini. Dan mungkin boleh memberikan jawapannya, andai kata jawapan yang Adam berikan tidak tepat. Okey. Okey, Adam dah bersedia? Okey, silakan, Adam. Okey, Adam. Apakah jawapan Adam? 7 dekad 15 tahun. 7 dekad 15 tahun. Bagaimana dengan rakan-rakan? Tolong letakkan siapa nak bagi jawapan. 7 dekad 15 tahun. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, bagus. Sebenarnya 71 dekad 5 tahun. Tak apa. Okey, bagus. Tahniah Adam kerana satu percubaan yang baik. Tahniah, itu satu yang asasnya memang ada dan kesilapan itu biasa. Itu satu proses belajar. Okey, bagaimana seterusnya yang terakhir? Abad dan tahun. Ini yang saya nak tengok penyelesaian masalah. Kita tengok bagaimana pula Afiq tadi Irdina. Bagaimana jawapan Irina di sini, Irina? Irina dapat ke jawapan ni? Kalau yang lain-lain juga boleh mencuba. Betul? Okey, yang lain juga boleh. Kita sedia Irina berikan jawapan, yang lain juga boleh tunjukkan jawapan masing-masing kalau dah bersedia. Wah, okey. Abad 15 tahun. Okey, 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 bagus. Okey, macam mana dah dapat? Irina dapat macam mana, Irina? Kita bahagikan ke? Kita kena darab ke? Untuk menghasilkan bahagi jawapan tersebut. Bahagi. Okey, bagus. Tahniah kepada Irdina. Okey, tahniah Irdina. InsyaAllah dan juga rakan-rakan yang lain pun jawapan yang tepat. Tahniah kita ucapkan. Jadi, itu dia. Kita nak dengarlah sedikit kan selepas kita berkuasai asas ini. Semoga anak-anak kita di rumah, walaupun ada juga yang kita dapat sentuh sementara tadi, saya yakin dan percaya, belajarlah, terus belajar. Ya, betul, cikgu. Belajar tanpa henti, tak kira berapa pun usia kita, kan, cikgu? Betul. Kerana proses belajar itu ialah proses sepanjang hayat atau sepanjang tahun kehidupan. Okey, cikgu. Kita dah tahu, kita dah jawab pelbagai soalan ya, cikgu. Kita dah tahu apa itu abad, tahun, bagaimana nak menukar alaf kepada tahun, kepada abad, kepada bulan. Betul. Kita tahu semua, cikgu. Jadi, cikgu, di hujung ini saya ingin tanya kepada murid-murid, cikgu, boleh? Boleh, boleh. Kita dapatkan ulasan mereka, apa pandangan mereka, kan? Apa yang mereka belajar pada hari ini. Betul. Kita nak tanya siapa, cikgu? Kita boleh kita minta Irdina untuk berkongsi. Irdina, boleh Irdina? Silakan Irdina. Mewakili Sekolah Kebangsaan Bukit Kemuning 2. Lepas habis pembelajaran hari ini, saya lagi faham dan dapat buat latihan dengan lebih pantas daripada sebelum ini. Wah, dapat faham. Alhamdulillah. Terima kasih, Irdina. Tahniah Irina ya, dan juga rakan-rakan kita yang berada di studio dan juga di rumah. Okey, kita seterusnya, saya nak minta dua lah. Boleh? Boleh, cikgu. Tak ada masalah. Okey, satu lagi kita nak minta daripada Raihana, daripada mewakili daripada sekolah di Sekolah Kebangsaan Agama. Silakan, Raihana. Belajar menukar unit pada awalnya nampak sukar, tetapi dengan menggunakan kaedah-kaedah yang diajar oleh cikgu sebentar tadi, bukan sahaja mudah untuk difahami, tetapi kita dapat menyelesaikan soalan dengan lebih cepat dan tepat. Alhamdulillah. InsyaAllah, itu yang kita nak sebenarnya. Betul. Kemajuan murid itu kita utamakan. Okey, seterusnya kita Ryan, cikgu. Boleh? Okey, boleh, boleh. Silakan. Okey, Ryan. Ryan mungkin ada pandangan bagaimana kita menguasai pada hari, apa yang awak dapat? Okey. Saya dapat lebih faham macam mana nak tukar jam kepada hari. Alhamdulillah. Selesai semua kesimpulan daripada murid dari tiga buah sekolah betul, kita, cikgu. Betul. Baik, itu rumusan murid. Bagaimana pula rumusan cikgu?
Jadi daripada apa yang saya mengharapkan kepada murid-murid di rumah dan juga di yang bersama dengan kita Guru Mek hari ini dapat menguasai asas tersebut secara secara langsung, kemudian pada masa sama teruskanlah menguasai tajuk-tajuk yang lain dan juga menguasai kemahiran yang lain dan ianya pelbagai aras, jadi kuasai dengan baik dan pastikan pastikan mesti kalau tak faham rujuklah kepada rakan-rakan pada guru-guru yang sentiasa bersedia untuk menjawab setiap persoalan yang diajukan oleh murid-murid. Dan jangan lupa Cikgu, dapatkan daripada bahan-bahan kita daripada sumberku yang mana boleh di diakses di ID5 KPM ya. Baik, di skrin TV sekarang pun ada pautan yang mereka boleh akses juga, perkasaku. Cikgu. Betul, perkasaku. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu atas perkongsianmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan yang berada di rumah di Google Meet kerana meluangkan masa belajar bersama-sama bagi slot tahap 2. Kita jumpa lagi di episod akan datang dengan guru yang berbeza dan mata pelajaran yang lain pula. Dan ada satu special yang istimewa dari Cikgu Zuraidi. Jadi kita pun silakan, Cikgu. Menanti di penghujung. Ya, silakan, Cikgu. Tanggal keramat, nostalgia tersemat. Tanggal keramat, 31 Ogos tiba lagi. Tanggal paling bersejarah, 64 tahun telah kita kecapi kebebasan. Lebih 6 dekad menyelusuri sejarah, berebat lamanya kita dijajah. Kejayaan menghalau penjara, penghisap darah di tanah bertuah. Laungan merdeka, 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 menggegar geglanggar, menggelepar jiwa. Semangat menyengat, hangat umat. Dalam sedar, dikibar bendera negara tercinta merata. Generasi ala baharu, jangan dibiarkan keliru memacu laku. Pasakkan jiwa mereka dalam dada mereka. Hunjamkan semangat cinta akan tanah, tumpah darah tanpa diarah. Amanah diserah bukan untuk menyusah, kerana mereka waris bertulis merenjis kasturi di tanah bertuah ini. Pengisian kemerdekaan dirakam puluhan tahun lalu. Yang utama diutamakan dengan sempurna. Keperluan zaman tumpuan berterusan. Pemimpin dan rakyat mahir teguh ikatan. Pemimpin disokong, rakyat ditolong. Natijahnya kedamaian, keselamatan dan kebahagiaan. Biarpun semantung berdentum, kilat menyambung, walaupun anjing dan serigala melalak salak, perjalanan menggapai kesempurnaan diteruskan berbekal cekal jiwa merdeka. Bicara kalam marhain. Alhamdulillah. KPM.